Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membersamai teman-teman untuk praktikum industri kimia yang berjudul pembuatan sabun batang. Jadi di sini menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari 20 gram minyak zaitun, ada 15 gram minyak kelapa, dan ada 15 gram minyak kelapa sawit. Kemudian ada NaOH sebanyak 7,25 gram. Dan ada aquades sebanyak 14,5. Untuk langkah selanjutnya adalah mencampur semua bahan minyak ke dalam beker. Langkah selanjutnya adalah melarutkan sebanyak 7,25 gram NaOH dengan 14,5 aquades. Kita aduk sampai NaOH-nya larut. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai suhunya di bawah 40 derajat. Apabila larutan NaOH telah mencapai suhu di bawah 40 derajat, kita campurkan ke dalam campuran ketiga minyak. Kemudian kita aduk semua larutan. Dan kita pindahkan. Kemudian kita masukkan magnetic stirrer. Dan kita aduk sampai terbentuk trace. Dalam pengadukan ini, untuk terbentuk trace, kita membutuhkan waktu beberapa saat. Kemudian kita tambahkan beberapa tetes pewarna agar sabun menjadi berwarna. Apabila sudah terbentuk trace, kita cetak sabun ke dalam cetakan sabun. Thank you.
Kemudian kita tutup dengan kain dan kita tunggu beberapa saat, 1-2 hari sampai terbentuk sabun. Setelah ditunggu 1-2 hari, hasil sabunnya akan seperti ini. Sekian praktikum pembuatan sabun batang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.